Ya, kita harus menjadi orang yang sangat perhitungan dengan waktu. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Adraktu aqwaman." Aku dapati kaum-kaum, maksudnya para sahabat, hum mereka ya terhadap waktu mereka itu lebih pelit ketimbang pelitnya kalian terhadap dinar dan dirham kalian. Pelit terhadap waktu untuk kita isi dengan amal soleh, itu adalah mengkobah kemuliaan. Tapi lihat kondisi kita sekarang, dari yang disibukkan dengan televisi, dari yang disibukkan dengan sepak bola, ntar lagi Piala Dunia, ya betul, ya, yang disibukkan dengan gadgetnya, yang disibukkan dengan gamenya, yang disibukkan dengan medsosnya, waktu hilang begitu, ya begitu saja, ya. Padahal dialah yang paling berharga, kata seorang salaf, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, kamu itu adalah potongan-potongan hari. Idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk, kalau harimu berlalu, berlalu pula sebagian darimu. Ya, berapa tahun kita bakal hidup? Enggak ada yang tahu. Bisa jadi tersisa banyak, ya, atau mungkin tersisa sedikit. Ya. Dan hebatnya dalam ketidaktahuan itu, kita malah sia-siakan waktu.